Kesehatan Kutil Kelamin di Klinik Herbal Denatur ini, di sini kami menggunakan dua sisi pengobatan. Yang pertama, pengobatan dari dalam, yang bertujuan untuk membantu menetralisir virus HPV, human papilloma virus. Sedangkan yang kedua adalah pengobatan dari luar. Fungsinya untuk merontokkan bentolan kutil yang kurang sedap untuk dilihat oleh mata ya. Nah, itulah dua sisi pengobatan yang kami gunakan dalam membantu menyembuhkan penyakit kutil kelamin. Di sini kami dalam pengobatan penyakit kutil kelamin, untuk obat dalamnya di sini kami menggunakan kapsul ganzigusia, kemudian kapsul pipeca dan juga bersih darah. Ini bersih darah dan ini pipeca. Dan sedangkan untuk pengobatan luarnya, di sini kami menggunakan salep anti-loma maupun salep perontok dan juga salep antiseptik salep G Denatur Indonesia ya. Itulah dua sisi pengobatan penyakit kutil kelamin yang direkomendasikan khusus oleh Denatur Indonesia untuk membantu mengatasi penyakit kutil kelamin yang Anda derita. Ini silakan Anda bisa konsultasikan melalui call center kami di sini, dan juga kunjungi situs website resmi kami di www.informasiobatherbal. Mungkin itu ya sedikit yang saya jelaskan. Jika menurut Anda video saya bermanfaat, jangan lupa klik like ya, dan juga subscribe dan juga share supaya banyak orang yang terbantu dengan pengobatan herbal dari Denatur ini. Terima kasih telah menonton video saya, dan salam sehat dari Denatur. Berjumpa lagi di video saya yang berikutnya.